Hai guys dan selamat datang. Sebelum ini kami tunjukkan Huawei Mate 30 versi Pro. Tetapi kali ini kami akan membuat pandang pertama pada peranti Huawei Mate 30 biasa yang kami rasakan akan menjadi pilihan ramai jika rasakan Pro itu terlalu baik untuk anda. Sebagai permulaan, anda sendiri dapat lihat skrin hadapannya tidak melengkung dengan extreme seperti Pro. Ini kerana Huawei Mate 30 menggunakan skrin sejenis full view display yang asal. Tetapi usah risau, skrin ini turut menggunakan panel sejenis Rigid OLED dan bagusnya saiz yang lebih besar sehingga 6.62 inci pada resolusi Full HD+. Bagusnya di sini bezel di bahagian tepi dan juga bawah amatlah nipis, malah lebih nipis daripada peranti iPhone itu sendiri sebanyak 4mm sahaja. Kesemua teknologi skrin ini digabungkan bersama rekaan belakang peranti yang cukup ikonik. Sebelum ini, ia diilhamkan daripada lampu sebuah kereta Porsche itu sendiri. Tetapi kali ini lebih bermakna. Rekaan bulat belakang diilhamkan daripada sebuah kamera Leica itu sendiri, iaitu bulat dan nampak seakan kamera DSLR daripada jauh dengan tambahan bulatan besar bahagian luar kamera ini. Bercakap tentang kamera, peranti ini didatangkan bersama 3 kamera utama Super Sensing yang mempunyai sensor berjumlah 40MP sebagai kamera utama, 16MP untuk tujuan ultra lebar dan 8MP telefoto untuk menangkap subjek yang lebih jauh dari pandangan mata. Kamera ini dapat menangkap video slow-mo sebanyak 960fps untuk yang sukakan gerak perlahan yang ekstrim. Rakaman 4K juga turut mencapai sehingga 60fps dan jangan lupa night mode mereka yang setakat ini tiada tandingan menggunakan teknologi AIS mereka. Di sekeliling peranti juga anda boleh bezakan kerana di bahagian kanan terletaknya butang kuasa dan butang fizikal arah suara. Di bahagian bawah juga masih meletakkan 3.5mm biji audio, pembesar suara dan port pengecasan USB-C. Spesifikasi yang digunakan adalah setinggi versi Pro, iaitu menggunakan Kirin 990 terbaru dengan gabungan 8GB RAM serta 128GB storan dalaman dengan pilihan penambahan NM card. Sistem operasi yang digunakan pula adalah EMUI 10 terbaru. Kami ada membuat beberapa perbezaan sebelum ini dan dapat merasakan penambahbaikan kepadanya seperti mod tembak gelap lebih gelap daripada biasa, UI yang lebih mudah, tambah lagi kali ini security yang disahkan mencapai EAL5 Plus Certified Security Microkernel. Bagi pengesahan security biometrics, Huawei Mate 30 menggunakan imbasan cap jari yang terletak di bawah skrin. Kemudiannya, kamera hadapan berfungsi untuk pengesahan wajah dan menariknya, ia turut mempunyai sistem auto-rotate yang mengesan mata anda jika anda baring ataupun tidak supaya anda tidak susah untuk menukar tetapan pada quick setting dan sebagainya. Menghidupkan peranti adalah bateri sebesar 4200mAh yang cukup besar tahun ini. Tambah lagi, Huawei turut membawakan 40W kuasa pengecasan kepada versi biasa dan 27W wireless charger yang baru saja diumumkan hari ini. Tetapi kekurangannya sedikit adalah tahap ketahanan airnya sehingga IP53 sahaja ataupun boleh dikatakan splash proof daripada Huawei. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama kami terhadap peranti Huawei Mate 30. Walaupun fungsi yang disertakan tidak sebanyak versi Pro, bagi kami ia sudah cukup banyak dengan fungsi yang menarik dan masih lagi baru. Di Eropah, ia dijual pada harga €799, tetapi nantikan harga rasmi Malaysia tidak lama lagi daripada kami. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.